Abang, jujur ya. Jujur bilang cinta. Ada siapa? Adalah tu, kelaut lah. Tiba-tiba cakap dia nak jujur bilang cinta. Salam pertama kita yang terus lah. Ada siapa? Adalah kisah silam lah kiranya. Kisah silam. So, kisah silam diungkapkan kembali ni? Dalam lagu. Dalam lagu. Lagu ni saya cipta sendiri. Jadi, this is my third attempt untuk buat lagu saya sendiri. Yang saya dah riliskan. Jadi, yelah. Lagu ni berkisahkan tentang kisah silam saya lah. Bila masa pula Marsha cipta lagu ni? Orang tahu Marsha sebagai seorang penyanyi, pelakon, model, pengacara. Banyak sangat ni portfolio ni. Sebenarnya saya dah lama berkecimpung dalam dalam dunia apa, composing, penghasilan lagu. Cuma saya tak berapa masa tu, mungkin takut lagi kot nak explore dalam apa, composing. Macam memang belajar muzik dulu. Saya memang dulu ada belajar muzik. Memang dari kecil-kecil mak kita paksa. Kita paksa belajar. Belajar piano, tapi nasib baik jugalah. Baguslah terpaksa. Baguslah. Kalau tak adalah buat lagu semua. So ini percubaan pertama lah. Percubaan ketiga sebenarnya. Ketiga yang sebelum ni. Lagu sebelum yang dicipta sendiri. Ini adalah lagu yang saya cipta, lagu yang saya nyanyi tadi. Itu adalah album saya yang lama. Tapi dalam album lama tu ada dua lagu yang saya cipta sendiri, which is lagu Bila dan juga Janji. Okay. So setakat ni macam mana dengan sambutan? Jujur bilang cinta. So far, thank God, ramai juga yang apa, kira suka dengan lagu ni, puas hati dengan lagu ni dan download. So far, thank God pun agak memberangsangkan jugalah. Telcos and what? Telco, okay. And dalam lagu pun dah dimainkan di radio. Bukan download haram eh? Oh, bukan. Janganlah. Tak boleh. Saja tanya. Kena halal. Sebab tu bila download haram ni, saya tengok look. Tak boleh. Tak boleh. Okay, Marsha. Marsha memang dah dikaitkan dengan macam-macam cerita lah. Macam-macam gossip dan sebagainya. Jatuh bangun dalam industri ni kan. Macam mana Marsha boleh terus berdiri teguh seperti bendera Malaysia? Itulah orang kata semangat hari Malaysia ni kan. Saya rasa kalau nak jadi artis, penyanyi, tak kisahlah apa-apa yang berkaitan dengan industri sini, kita kena kuatlah, kita kena kebal sikit kan, supaya because ramai akan, you know, fitnah. Dugaan tu banyak. Jadi kita kena kuatlah. Saya rasa ada juga masa-masa yang saya rasa macam saya rasa macam down gila. Rasa macam nak berhenti semua, nak buat benda lain kan. Tapi bila saya fikir balik, rugilah mak bapak saya hantar pergi belajar kat Akademi Fantas, Akademi Fantasia semua tu kan. We think positive lah basically. So I guess my family and my friends banyak membantulah dari segi semua tu. Boleh bakal aku. Dah pergi Sabah dah. Dah jadi Sabah dah ke? Boleh bakal aku. Boleh. Okey, kita tengok Marsha dah jadi pelakon, pengacara, model, penyanyi tu. Apa lagi yang tak ada? Apa lagi yang nak buat lepas nak jadi director ke, nak jadi isteri orang ke? Isteri orang tu lambat lagi kot. Lambat lagi. Tapi dia, benda baik kena doakan cepat-cepat. Betul Marsha, benda baik kita kena doakan cepat-cepat. Kalau Marsha cakap lambat nanti kan umur 50 baru kahwin. Breakfast lagi ni kan, nanti saya cakap benda lain. Sebab contoh umur 27-28 memang wajib kahwin. Itu memang betul. Sekarang macam apa sekarang umur? Dah nak masuk 28 dah ni. Tengok. Sama. Wajib. Yelah kita. Soalan tu patut tanya pada awak. Saya dah jawab dah tadi. Sebelum awak masuk, saya dah jawab. Okay. So saya tanya pada awak balik. Kalau ada jodoh tu, kita minta lah cepat kan. Tapi macam artis yang kata artis bukan Melayu ni, susah cek makan. Betul ke? Kau memang macam saya rasa tak juga. Depends on our luck and depends on diri kita tu macam mana. Kalau kita tak cukup disiplin, there's no passion inside apa yang kita buat ni, saya rasa tak ada guna juga. Memang takkan pergi jauh lah. Sebab memang dari dulu lagi, kalau saya memang suka menyanyi. Jadi saya kalau boleh nak you know, concentrate on that thing supaya I boleh terus. Okay. Apakah harapan Marsha bila penyanyi ni ramai penyanyi, mungkin nak meletakkan anda di satu tahap yang climax pada diri anda? Ataupun apakah tahap itu sebenarnya? Diva. Diva saya. Saya diva ke tak?
Tak, bukan diva negatif, diva okay, positif. Diva positif. Diva. Maksudnya okay. Tahap climax, katalah saya nak jadi macam contoh Datuk Siti. Ya. Itu adalah climax pada Masya. Mungkin Masya dah target satu tahap. Apakah tahap tersebut? Saya, of course, apa tak nak jadi Datuk Siti. Datuk Siti is like an icon for semua selebriti atau artis penyanyi. Tak kisahlah yang saya rasa adalah contoh yang terbaiklah. Saya, kalau saya nak macam dia, itu satu. But at the same time, ini cerita konon-kononnya beranganlah nak be acknowledge dekat luar negara juga. Kita nak berangan sangat. kita kena set janganlah. Our motto. Oh, yeah, yeah, yeah. Bila ada sikap macam ni yang melemahkan semua kawan sendiri. Tak, berangan. Tapi kan kita kena berangan juga. Bila buat konsert kan? Okey, nak tanya Marsha. Bila buat konsert kan? Bila nak Marsha berangan. Pernah buat konsert kan? Pernah. Pernah tak mengalami lepas habis konsert tu sampah merata-rata kat konsert? Sampah merata-rata. Pernah alami? Pernah. Pernah ke selalu? Itu perlu kot. Bila kita buat konsep tu memang wajib. Selalu sekarang ada. Kita wajib kita lah. Kita nak tolong Masya. Macam mana nak settlekan sampah-sampah tu? Problem ni sekarang ni. Saya rasa pihak organizer tu sendiri kena letak sampah. Letak sampah? Tong sampah. Maksud saya lah. Salah buat pagi-pagi ni. Selamat pagi. Okey. Kita saksikan. Pihak berkuasa kena letak sampah. Jangan letak sampah. Letak tong sampah maksud saya. Pihak berkuasa tolong letak sampah. Kita saksikan. Kita tengok.